Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian kasus manajemen karir. Yang pertama adalah bagaimana Jodi Wirawan harus membuat perencanaan karir untuk merencanakan jalur karir karyawan serta praktek dari perencanaan tersebut. Jodi membutuhkan penyesuaian dari target karir pada setiap individu serta dengan mencocokkan kesempatan yang ada pada perusahaan. Jalur karir karyawan merupakan urutan yang mengaitkan pekerjaan-pekerjaan spesifik yang kemudian dihubungkan pada kesempatan-kesempatan itu. Apabila seseorang karyawan ingin sukses, maka dirinya harus memiliki manajemen karir yang baik. Tentunya hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari karyawan tersebut, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara karyawan dengan organisasi maupun perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Seseorang individu harus dapat menentukan target dirinya di masa depan serta mengetahui kemampuannya saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara konseling. Cara ini akan membantu para karyawan untuk mengetahui pelatihan yang cocok untuk mengembangkan kemampuan serta seberapa kuat kemampuan yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk bisa mencapai suatu posisi dalam pekerjaan tertentu. Organisasi atau perusahaan harus dapat mengidentifikasi dari kebutuhan para karyawan serta membuka kesempatan dengan menggunakan perencanaan dari tempat kerja dan juga memberikan sumber informasi jalur karir karyawan yang terpercaya. Dapat juga dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan bagi para karyawan. Perencanaan jalur karir karyawan, kebutuhan serta kesempatan untuk setiap individu dan juga organisasi akan memiliki variasi yang berbeda-beda. Banyak pendekatan-pendekatan yang digunakan melalui konseling oleh para karyawan secara personal maupun konseling jalur karir yang dilakukan supervisor seperti Jodi Wirawan. Pendekatan tersebut ada yang dilakukan dengan cara informal maupun ada juga yang dilakukan dengan cara lebih formal. Dapat juga dilakukan dengan cara mengadakan acara semacam dengan workshop, seminar, atau juga dapat dengan pusat penilaian untuk diri sendiri. Di sini ada dua konseling. Yang pertama adalah konseling informal dan konseling formal. Konseling secara informal, karyawan human resource banyak yang berasal dari organisasi yang telah banyak memberikan pelayanan-pelayanan untuk konseling bagi para karyawan yang menginginkan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan serta kecenderungan untuk minat kerja. Proses bimbingan semacam ini juga dapat dilakukan secara personal seperti misalnya dengan bercerita masalah kehidupan, dapat menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin dicapai sebagai target di masa depan. Dalam konteks tersebut, konseling karir banyak dilihat oleh organisasi maupun perusahaan sebagai layanan yang diberikan sebagai fasilitas untuk para karyawan yang bekerja di dalamnya, walaupun tentunya bukan sebagai fasilitas layanan yang utama. Konseling karir semacam ini biasanya dilakukan dalam bentuk evaluasi performa dalam kerja. Yang kedua adalah konseling formal. Hal-hal yang dapat menjadi jalan untuk konseling formal antara lain adalah workshop, pusat-pusat untuk penilaian, serta pusat untuk jalan pengembangan karir di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Praktek-praktek formal ini didesain agar dapat melayani segala kelompok dalam organisasi secara spesifik dan menangani karyawan-karyawan di dalamnya secara profesional. Kemudian, pertanyaan yang kedua, tertarik pada keamanan pekerjaan dibanding keamanan karir, jelaskan alasannya. Harus diakui tidak semua perusahaan menyediakan ruang kesempatan bagi setiap karyawannya untuk berkarir sampai tingkat optimal. Apalagi dalam situasi saat ini di mana terjadi penurunan ekonomi. Mayoritas perusahaan di Indonesia berjuang untuk mengatasi kesulitan dirinya sebelum memikirkan karyawannya untuk berkarir. Hal ini melahirkan kecenderungan yang tidak sehat, pasrah dalam berkarir, seakan-akan berkarir adalah urusan eksternal yang dipengaruhi oleh kondisi perusahaan. Persoalan karir adalah urusan dan hak perusahaan yang kalau baik hati, hak tersebut diberikan kepada karyawan. Perusahaan yang menentukan pada posisi dan pada jenjang apa kedudukan karyawan. Kecenderungan tidak sehat ini tidak hanya menimpa karyawan yang bekerja pada perusahaan yang sedang berjuang mempertahankan kinerjanya, bahkan pada perusahaan yang sehat dan bertumbuh. Banyak karyawan pasrah terhadap nasib karirnya, mayoritas dari mereka tetap beranggapan karir pribadinya tergantung pada kebaikan perusahaan. Pandangan tidak sehat ini disebut keamanan pekerjaan atau job security. Keamanan pekerjaan menerangkan bahwa faktor eksternal, perusahaan, lebih berperan ketimbang faktor internal, diri sendiri. Paradigma yang menyertai keamanan pekerjaan mewariskan kepercayaan bahwa loyalitas, kedisiplinan buta, kerja keras, sikap menurut, dan senioritas merupakan modal untuk membeli keamanan atas pekerjaan. Karir merupakan urusan perusahaan dan sang karyawan hanya menunggu giliran untuk meraih posisi jenjang tersebut. Keamanan pekerjaan dalam jangka panjang akan berakibat fatal. Karyawan akan menjadi semacam robot yang semua kompetensinya diatur dan diarahkan oleh perusahaan. Karyawan tidak memiliki spirit bersaing dan mati kreativitasnya. Paradigma karyawan hanya berujung pada hari tua, pesangon, dan pensiun. Aktivitas optimal dalam usia produktif yang penuh imajinasi, kreativitas, dan inovasi terbungkam. Pada ujungnya, sang karyawan hanyalah
pekerja yang bersandar pada pekerjaan rutin berulang-ulang dan sekedar berfungsi administratif. Kebalikan dari keamanan pekerjaan adalah keamanan karir atau career security. Keamanan karir berpandang bahwa urusan karir adalah urusan pribadi. Perjalanan karir dipilih dan ditentukan oleh diri sendiri. Sementara perusahaan adalah wahana untuk menapa karir. Paradigma keamanan karir berdasar pada pekerja untuk memperbaiki diri. Dorongan berprestasi di tempat kerja dan selalu mengasah kemampuan diri dengan semangat membelajar. Keamanan karir dimotivasi untuk menciptakan persiapan secara internal dalam menghadapi perubahan kondisi di luar. Keamanan karir memang mudah untuk didefinisikan, namun perlu konsentrasi tinggi untuk merealisasikan. Keamanan karir merupakan persoalan mentalitas dan imajinasi berkaca pada banyak pendapat bahwa yang mengubah manusia, mula pertama adalah mentalitas dan imajinasi. Maka keamanan karir mensyaratkan adanya mentalitas pemenang dan imajinasi positif. Setuju juga Anda meningkatkan keterampilan hanya membuang-buang waktu dan energi saja, mengingat mempelajari sistem-sistem membutuhkan biaya dan usaha, sedangkan sistem-sistem tersebut cepat sekali menjadi usang. Jawabannya adalah tidak. Karena ketika karyawan mengikuti program keterampilan seperti pelatihan dan pengembangan secara rutin, kemampuan mereka bertambah secara bertahap. Karyawan dengan kemampuan yang mumpuni dan terus berterasah akan lebih cepat dalam mempelajari dan memperhatikan hal-hal baru. Kemudian yang terakhir adalah, setuju juga Anda kalau biaya latihan dan pengembangan karyawan dimasukkan sebagai suatu investasi? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu tugas dari divisi human resource di sebuah organisasi atau perusahaan. Program pengembangan SDM biasanya dikaitkan atau digabungkan dengan program pelatihan SDM. Beberapa industri masih kurang kesadaran akan pentingnya pengembangan karyawan. Padahal bisa jadi penyebab pertumbuhan perusahaan yang kurang lancar adalah minimnya kesempatan berkembang juga pelatihan untuk karyawan. Pengembangan SDM berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, baik itu yang bersifat teknikal maupun non-teknikal. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, pengembangan SDM adalah program atau kegiatan yang dilakukan HRD untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar karyawan memberikan kinerja yang baik untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Dan ini menjadi salah satu investasi perusahaan. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.